kita nggak berhenti sebelum hujan ini berhenti, karena Pak Gubernur juga mengharapkan, ya, arahan dari Pak Wali Kota, bahwa kita tidak lengah, ya, kita jangan sampai lengah. Kita tidak tahu bulan Maret ini, tadi malam sudah mengkhawatirkan, ya, cukup awan mendung, hujan, tapi alhamdulillah Johar Baru sudah teruji, ya. Grebek Lumpur ini hasilnya bisa dirasakan, ya, warga Johar Baru juga sudah cukup senang. Kerja keras dari Bu Camat, Pak Lurah, teman-teman LMK semuanya, teman-teman media, dan seluruhnya ini kita kerjakan. Alhamdulillah ini kalau penilaian saya cukup berhasil, ya, dan sangat berhasil. Banjir di Johar saat ini sudah tidak ada lagi.